kemarin sempat menjalankan operasi sesungguhnya itu. Awalnya nggak tahu sesungguhnya itu karena saya waktu itu lagi meetingnya, terus makan di suatu restoran, terus besokannya tuh sakit-sakit perut. Aku pikir kayak, wah kebetulan saya juga lagi mens kan gitu. Terus saya pikir, kok kayaknya sakit mens saya kali ini agak berlebihan ya, karena biasanya tuh nggak sakit gitu. Saya sampai bilang sama Glenn, terus Glenn bilang, mungkin karena kamu habis melahirkan kali ya, jadi mensnya lebih sakit dari biasanya, dia bilang gitu. Oh iya mungkin gitu. Terus aku juga sempat olahraga, karena aku pikir aku nggak sakit, aku cuma mens doang gitu. Terus malam-malamnya tambah sakit, terus sempat muntah juga dua kali. Terus udah gitu pulangnya mulai nyeri-nyeri, udah itu badannya mulai demam gitu, sampai 38,4 suhunya. Saya pikir, wah ini udah bukan sakit mens lagi deh, ini kayaknya udah sakit yang lain. Dan aku pikir kayaknya ini keracunan makanan, karena habis makan di luar kan gitu. Yaudah kita memutuskan untuk rumah sakit, itu pun gak ada apa ya. Udah, kamu masih mau tahan kan, karena masih ada. Oh iya. Terus kita akhirnya memutuskan untuk rumah sakit karena kamu mulai demam. Iya, mulai demam. Tadinya aku gak mau dibawa ke rumah sakit, karena aku pikir aku punya bayi yang gak bisa ditinggalin, dan dia nempel banget sama aku, dan dia gak bisa tidur sendiri, maksudnya gak bisa ditidurin sama orang lain kecuali sama aku gitu. Jadi memang benar-benar aku masih ASI gitu, jadi enggak deh, nggak mau ke rumah sakit gitu. Terus Glenn bilang, udah nggak apa-apa, kita ke UGD aja dulu gitu, maksudnya untuk cek ya mungkin suntik vitamin atau apa, dikasih obat yang aman buat ibu menyusui gitu, habis pulang lagi. Dan ternyata karena memang udah demam banget, dokter bilang kayaknya ini badannya ada virusnya, ada bakteri, makanya sampai demam. Terus dirujuk untuk ambil darah dan USG perut, karena perutnya yang bermasalah. Setelah di USG perut langsung ada kelihatan penebalan di sendinya gitu. Jadi yang normal berapa aku tuh udah sampai tebel gitu, maksudnya ya berarti memang udah bengkak usus buntunya. Terus aku pikir, wah usus buntu gak mungkin aku usus buntu, aku bilang karena biasanya orang usus buntu kan dinaikin kaki kanan sakit, aku tuh gak sama sekali gitu, memang orang masih olahraga gitu. Jadi aku tuh masih gak yakin masih sih usus buntu gitu, makanya dirawat sehari, terus besokannya melakukan CT scan untuk meyakinkan apakah usus buntu atau enggak dan membutuhkan operasi atau enggak gitu. Karena memang aku nggak mau operasi karena ya masih trauma ya, masih 2 bulan yang lalu kan aku baru melahirkan. Terus udah gitu kata dokter setelah operasi juga nggak bisa kasih ASI ke anestesia gitu. Terus kayak kasihan lah anak aku gitu, maksudnya apa ya, kalau operasi kan pasti butuh pemulihannya lebih lama lagi gitu. Dan ternyata setelah di CT scan dokter bilang harus dioperasi, kalau enggak nanti usus buntu kamu bisa pecah, dia bilang. Kalau misalnya pecah lebih parah lagi nantinya gitu.